Jadi memang betul-betul kita dalam merupakan insan yang dimuliakan oleh Allah. Mulianya mulianya para malaikat, malaikat Allah Jalla wa'ala, yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah melaksanakan demi kemaksiatan dan kemungkaran, itu ternyata dalam menikmati leluasa dunia dan juga dengan leluasa hidup, itu tidak seperti kita. Kita lebih menikmatinya. Buktinya mana? Buktinya malaikat boleh terbang ke sana dan kemari. Tapi malaikat tidak pernah naik helikopter. Malaikat tidak pernah naik pesawat. Nabi kita tidak pernah berpindah. Malaikat tidak pernah berpindah daripada jenis kepada jenis yang lain. Daripada Airbus kepada Boeing, Boeing daripada 737 kepada 747 atau pada 767 atau 777 atau juga 787. Bola, masyaallah tabarakallah. Itu merupakan kegemaran daripada masyarakat kita. Pun juga Allah ciptakan untuk kita boleh seronok, untuk kita boleh berhibur dengan satu biji yang namanya bola. Yang sehingga dengan perantaran bola tadi itu ada dalam berapa juta-juta manusia yang terpesona di kalangan, bukan jasakan di kalangan orang awam, bahkan juga di kalangan ustaz-ustaznya. Dengan pertandingan 4-3-3 atau juga dengan 3-4-3 ataupun juga 3-3-4 ataupun juga dengan 5-3-2 ataupun juga dengan 8-1-1 supaya pertahanan kita jadi kuat, biar kita tidak menyerang, tak ada masalah, biar tengah kita nyastakan satu tidak problem, yang penting pertahanan kita ada 8 back semuanya. Itu juga bola untuk manusia juga, kipas untuk manusia, jam untuk manusia, makan untuk manusia, air untuk manusia, udara untuk manusia, awan untuk manusia, semuanya untuk kepentingan manusia. Jadi apakah kira-kira dengan kita sudah yakin bahwasanya memang yang namanya manusia itu merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi bukannya sekadar mulia dengan satu persatu bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, tapi juga dalam waktu yang sama dengan kita dapat memanfaatkan semua makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kira-kira dengan kita pernah tengok sekumpulan daripada kambing atau sekumpulan daripada kucing atau sekumpulan daripada lembu yang lebih besar atau sekumpulan daripada kerbau yang lebih gede, yang lebih besar lagi daripada lembu, berkumpul ikut bekas dan menikmati lantunan baduk. Jadi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim, sampai kambing tadi juga ikut mengangguk-anggukkan kepalanya karena terlalu seronok dengan lantunan tadi itu. Tak pernah. Indonesia sudah mengamat, baik yang di laut, yang di udara, yang di daratan, yang di mana saja, belum pernah ada kumpulan daripada binatang yang menikmati bunyi-bunyi atau bunyi-bunyian lantunan kasidah atau juga lantunan zikir atau juga dengan peralatan hiburan yang dibolehkan maupun yang diharamkan. Itu hanya suatu anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada manusia saja. Jika dengan kita sampai beradaptasi dengan suasana dan keadaan, betul-betul terasa terhibur. Dan juga kadang-kadang bukan setakat terhibur, justru dengan kita ikut sekali melantunkan dengan rentak dan juga dengan nyanyian yang sama. Ini anugerah nikmat yang Allah bagikan untuk telinga kita, untuk makan kita macam-macam makanan, untuk mata kita macam-macam pemandangan. Berkata ada ternyata dengan sekumpulan daripada makhluk selain daripada manusia yang pergi ke tempat-tempat tertutup, ke tempat-tempat rekreasi, mereka berhijrah ramai sekali. Burung terkumpul, kambing berkumpul, lembu berkumpul, kucing berkumpul. Ngapain lo di sini? Bahasanya kurang lebih, buat apa kamu di sini? Jadi kata mereka, untuk menikmati keindahan Allah. Itu belum pernah berlaku. Yang pernah mengatakan kata-kata semacam itu juga hanya manusia. Nah, begitulah dengan topik tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada malam hari ini, yang dengan kita bukannya setakat Allah muliakan dengan udara,
Allah muliakan kita dengan tempat, Allah muliakan kita dengan air, Allah muliakan satu persatu daripada atas sampai ke bawah untuk rambut. Itu kira-kira dalam berapa macam jenis tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis herbal, ya ima untuk mengerintingkannya, ya ima untuk menyuburkannya, ya ima untuk menghitamkannya, ya ima untuk mengeluruskannya, ya ima untuk membaguskannya, ya ima untuk menjaga agar dengan rambut jangan rontok. Sebutkan ada dalam berapa jenis tumbuh-tumbuhan hanya untuk rambut. Sebutkan ada dalam berapa jenis tumbuh-tumbuhan yang untuk kulit supaya lembut, ayu, bersih, ceria, halus, bagus, masya Allah, tabarakallah. Apakah daripada jenis yang kita usapkan, apakah dengan jenis yang dioles-oles, yang diurut atau yang diusap-usap, apakah dengan jenis yang seumpama bedak. Walhasil semuanya adalah untuk kepentingan kulit. Itu baru untuk perawatan, belum lagi untuk perobatan. Masya Allah, tabarakallah. Pernah saya sebutkan sampai dengan kemodenan manusia dari masa ke semasa tadi dengan ayat yang kita dengari wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, rupa-rupanya hadis sampaikan, syukuri, luahkan rasa terima kasihmu kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang Allah bagikan. Rupa-rupanya nikmat yang Allah bagikan itu tidak ada batasan waktu dan juga tidak ada batasan tempat. Di sepanjang waktu dan di sepanjang masa ada saja ni'am mutajaddidah, nikmat-nikmat baru yang Allah bagikan kepada manusia, sehingga kesyukuran kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, takwa dan bakti kita kepada Allah pun juga harus seperti itu. Kenapa? Sebab apa yang dapat mereka nikmati pada masa-masa lalu itu ternyata tidak seperti atau berbeda keadaannya, rasanya, nyamannya, nikmatnya dengan apa yang kita nikmati dewasa ini. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga dengan olah manusia, dengan pikiran manusia, dengan dewasa, dengan kehebatan dan juga dengan teknologi manusia, sehingga yang dahulunya sederhana-sederhana saja dengan penampilannya. Coba kita khayal sedikit dah. Jadi nikmat yang paling nikmat barangkali menurut orang-orang tertentu atau juga menurut semuanya. Jadi kenikmatan yang kalau pada saat nikmat itu Allah anugerahkan kepada seseorang tidak cukup kalau hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup kalau hanya sekedar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi mempunyai mukadimah yang panjang. Bermula daripada melamarnya, tambah dengan ijab kabulnya, tambah dengan mahar, kemudian dengan uang belanjanya, tambah dengan resepsi pernikahannya, masya Allah, tabarakallah. Itu diantara daripada nikmat yang Allah bagikan. Agak-agak untuk mengundang nafsu dan keinginan seseorang seketika atau pada saat agar terpancing dan terpanggil dengan pasangannya zaman sekarang. Kalau dibandingkan dengan pada itu, kira-kira bedak yang mana yang digunakan mereka pada saat itu, atau dengan gincu yang mana, atau dengan minyak harum yang mana, atau dengan pakaian yang seksi seperti apa? Tada! Ada, memang ada. Hubungan sejak daripada itu sampai pada zaman kita sekarang. Kalau tidak, mana ada kita? Kita tidak sebab daripada hubungan itu lah. Disebabkan kena dengan hubungan intim antara dua orang insan yang namanya papa dengan mama, yang namanya pak dengan mak. Akhirnya jadi kita daripada hasil, bukan hasil kerjasama, tapi hasil hubungan intim daripada mereka berdua. Nah, jadi pada saat itu untuk merangsang naluri dan keinginan daripada pasangan masing-masing, kita boleh bayangkan. Mungkin pada saat itu, ini cerita katakan saja dalam 60-70 tahun yang lalu, tuan dia setakat mengenakan kain, biasa saja dengan kain. Mungkin kain gajah berbaring pada waktu itu. Gajah berbaring dengan tenunannya, dengan coraknya lain. Yang khas sekarang ini kain lawang-lawang.
tabarakallah, saya pun ini pakai belakangku. Saya pun ini pakai juga yang dipakai sama Jiperu tuh punya abang. Masalah tabarakallah. Dulu biasa-biasa saja. Kain zaman dulu keras sekali. Jadi kadang-kadang kalau dilipatkan, bukan buat cantik, tapi kadang-kadang membuat pakaian di atas gersang seperti apa. Itu kain zaman dahulu. Sekarang kainnya lembut, cantik. Kalau dipakai kepada, kalau kita pakai, kelihatan kita tambah cantik, kelihatan kita lebih mempesona, baju kita, songkok kita, biji kita, minta maaf. Tuh, kalau dengan songkok yang zaman dahulu, awal-awal begini bentuknya, tidak ada model, tidak ada bentuk. Letak dengan panas sedikit pun tidak memberi kecantikan dan kelawaan kepada orang yang memakainya. Tapi songkok sekarang, masyaAllah, tabarakallah, tudung, parida di mana-mana. Perasaan tak? Tak tengok tak payah tapi saya tengok lah jalan ke airport tu ada di beberapa tempat katanya yang termahal tu dalam 200-an arif satu helai masalah untuk apa? Supaya suami saat ketika sang istri memakai tudung yang semacam fiu masya Allah itu untuk kepentingan mata kita masya Allah tabarakallah. Sehingga dari hari ke hari prasangka secara jujur insya Allah jawabannya sama pada saat dengan kita mungkin kita laki-laki jenis-jenis pakaian yang kita pakai tak banyak mana tapi dengan istri masya Allah tabarakallah terasa seperti kita akan bersanding nampak kelihatan cantik seperti pada hari pertama kita menikah nampak kelihatan masya Allah tabarakallah ya Allah terpesona betul kita bukan dengan istri orang istri kita juga. Kenapa? Karena dengan fashion pakaiannya tadi, karena dengan sorikannya, karena dengan penampilannya. Agak-agak istri-istri baginda seperti apa zaman dahulu? Pakainya yang paling modern pun, yang paling mahal pun sejenis karung. Tidak ada. Jadi sebagaimana yang mereka riwayatkan, yang dipakai oleh laki-laki, jarang-jarang laki-laki bersilih ganti dengan pakaiannya. Sebagian besar daripada mereka-mereka yang hijrah ke Madinah, ya imam hanya sekedar dengan izarnya saja atau dengan burda ataupun juga dengan rida yang bersambung yang teruntai yang berjuntai kalau boleh dengan bahasanya sampai ke lutut. Dua helai kain dengan selendangnya, dengan baju jubahnya, dengan baju kamisnya, dengan sampingnya, dengan kainnya itu tidak pernah ada. Masyaallah tabarakallah mutajjid tidak daripada waktu ke waktu bukan hanya dengan pakaian, bukan hanya dengan makanan, bukan hanya dengan minuman, tapi juga dengan kendaraannya, tapi juga dengan rumahnya. Lama saya tidak pergi ke Kedah. Pada saya pergi ke Kedah 4 hari duduk di sana. Saya pertama kali sampai ke Kedah pada tahun 1997. Dulu pada masa pergi ke Citra ada satu kawasan banglo di atas anak bukit sebelah kanan kita kalau kita menuju Citra terasa wah sekali cantik betul dan ada beberapa banglo di sebelah kiri sekarang itu sudah termasuk di antara daripada banglo yang sudah ketinggalan model. Sudah ketinggalan model dan bentuk banyak lagi jenis-jenis banglo di Citra, di Sungai Petani, dan saat yang lebih lawan, yang lebih cantik, yang lebih bagus. Mungkin kita juga boleh hayalkan yang seperti itu untuk 50 tahun ke depan. Masya Allah, tabarakallah, BMW, Mercedes, S-Class, kereta kita gunakan sekarang ini sudah jadi jalan zaman. Itu sudah seperti gelas yang sudah terpakai dan tidak terpakai. Seakan-akan seperti peninggalan zaman penjajahan atau seperti peninggalan zaman Perang Dunia yang kedua. Yang di Perus, Mercedes S-Class itu. Itu seperti peninggalan penjajah atau juga peninggalan Perang Dunia yang kedua. Itu Porsche macam itu juga, BMW macam itu. Ada lagi jenis-jenis kereta, kalau terpukar Allah. Ya kalau pada itu kita pacu, masuk auto, terbang atas angin. Ditanya saja, dipandu tak dipandu, dia pandai sendiri. Kita dosen yang santai aja macam itu masyarakat barakallah. Dan dia boleh pilih pila, boleh membeli jalan-jalan yang cantik. Tidak pernah belaga. Baru ada kelihatan kereta di depan, masing-masing sudah ke pinggir.
tak pernah ada tabrakan, tidak pernah ada eksiden, tidak pernah ada gangguan. Masya Allah tabarakallah, tayanya kalau pancit langsung boleh seketika tujukan. Kita duduk macam itu saja lagi sama. Masya Allah tabarakallah. Kalau jalan sempit pun dia boleh masuk. Tadi Alphard berhenti lama sekali di jalan. Jadi bertolak daripada Melaka menuju sini. Jadi ada satu buah kereta, kalau tidak salah kereta pesona. Betul-betul mempesona orang di belakang. Kita pesona tentu nak kena kanan. Kita ada besi, kayaknya dia mungkin nasmeng tuh dulu di situ. Nah sehingga Masya Allah tabarakallah, jalan yang dia bagikan, nah sebelah kiri itu sempit sekali. Maka dengan kereta apa, dengan penuh tawaduk secara terpaksa, berhenti di situ. Berhenti, ditunggu, sebab kereta dari depan, kereta dari depan, kereta. Maka kereta tadi itu tidak boleh menyeberang. Kita pun terasa tunggu sampai jam di belakang tampan. Sekali. Kenapa? Agak-agak kenapa sampai jadi seperti itu? Sebab jalan di sebelah kereta tadi itu tidak memungkinkan untuk Alphard lewat di sana. Nanti ada jenis kereta, kalau sesempit ini pun jalannya kereta itu akan mengiring macam itu. Kita udah tengok dalam film-film yang macam itu. Nah, itu nanti kita yang guna kereta macam itu tak kisah. Jalan cantik, jalan luas, jalan macam mana saja bentuknya dan macam mana keadaannya, kereta kita tidak akan terhenti. Kalau dalam keadaan terpaksa pun ternyata becek banjir, kereta jadi kapal. Insyaallah, sanaji insyaallah, tapi itu selepas kita meninggal dunia. Kita akan guna kereta itu nanti insyaallah di dalam surga. Mudah-mudahan jadi kita sebagaimana kita terkumpul pada malam hari ini. Allah himpunkan juga dengan kita. Kita tahta diwari sayyidil mursalin di bawah penjara sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah jam untuk mata, untuk telinga, untuk mulut, untuk pakaian, untuk perhiasan, untuk kendaraan, untuk rumah, semuanya sudah kita sebut. Sekarang itu kesemuanya kebodohan yang aku bagikan kepada kalian. Maka jangan sampai dengan kalian seperti dengan makhluk-makhluk aku lainnya. Makhluk-makhluk aku lainnya memanglah dengan mereka Allah ciptakan untuk satu tujuan, tapi dengan tujuannya, dengan kehidupannya, pakaiannya, makanannya, mereka tidak boleh tingkatkan. Mereka tidak boleh mentakwil. Kita ada yang namanya al-asya mutatawwira. Kita tingkatkan dengan kemajuannya, kemodernan, lebih modern, lebih canggih, lebih bagus, lebih elok, Masya Allah, lebih nyaman, lebih murah, canggih, bagus. Itu olah kemampuan daripada manusia. Makhluk-makhluk yang lain tetap macam itu saja. Bahasa kita dahulu pernah saya katakan, kambing tidak pernah ganti pakaian, tidak pernah pilih-pilih makanan yang dimakan dan juga dengan minuman yang diminum. Tapi kami jarang-jarang minumnya. Kami makan saja nebu, makan saja minum, jarang sekali. Tak pernah kambing menikmati kelezatan sirap itu macam mana, Coca-Cola macam mana, Pepsi macam mana, Beretta macam mana, tarik macam mana, masalah terbarakallah. Bahkan daripada kambing itu sendiri, dia cukup berjasa dengan kita yang namanya susu kambing. Kambing itu benar. Tapi bagaimana kata kambing itu tidak dapat menikmati teh tarik itu bagaimana rasanya? Milu bagaimana rasanya? Atau paling tidaklah yang namanya tongkat amir. Coba pikir. Kira-kira jasa kita seperti apa kepada minuman sehingga ada daripada anggota tubuh kita yang dapat kita minumkan kepada makhluk-makhluk Allah selain daripada kita. Kalaulah ada, itu hanya sakat kepada bayi, kepada kita saja pada usia dibuat daripada 2 tahun kita menyusu dengan mak kita masing-masing. Tapi ada tak bagian daripada yang selain daripada masa kita menyusu yang kita kongsikan, yang kita berikan baik kepada sesama kita juga kepada makhluk-makhluk Allah lainnya? Tidak ada. Ya walaupun tidak ada jasa daripada kita, tetap saja kita mendapatkan bermacam-macam minuman daripada berbagai jenis hewan ataupun juga binatang maupun juga dengan tanaman. Kesimpulan yang pertama,
karena banyaknya nikmat yang Allah bagikan, karena banyaknya anugerah yang Allah limpahkan kepada kita sebagai insan yang mulia, maka bagaimana dengan kita? Kita harus mampu untuk membedakan sikap kita, perangai kita, tingkah laku kita, perbuatan kita daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Kalau diantara daripada ciri khasnya lengah, mengantuk, lesu, lupa daratan, mabuk, kepayang, itu kita tidak boleh memiliki sifat-sifat kurang burukan seperti itu. Kenapa? Jadi kalau seandainya yang namanya harimau, sifat harimau itu senantiasa tidur saja. Siapa juga dia tidur? Pergi ke zoo mana saja, pergi tengok saja, kebun binatang. Mesti yang paling banyak tidur itu adalah harimau. Siapa tidur? Bangun, makan. Lepas itu cari mangsa. Itu saja kerja-kerjanya dia. Nah, jadi sifat yang negatif seperti itu jangan sampai tertular atau jangan sampai menular kepada kita. Jadi kalau harimau, seandainya harimau lesu masyantung, kambing tidak ada yang bergerak, lembu tidak ada yang datang, kerbau tidak ada yang berkunjung, dan juga dengan binatang-binatang lainnya tidak ada yang hilang dan juga tidak ada yang peduli, khususnya dengan seruan yang Allah wajibkan pada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, itu oke-oke saja. Oke-oke saja. Kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi itu, yang menikmati segala kenyamanan hidup itu hanya manusia, yang mukallaf pun juga manusia, dan yang merasakan keindahan alam semesta yang semula jadi pun juga manusia. Allahu Akbar. Kalau tidak ada satu ekor kambing pun yang datang ke masjid, ada masalah. Nah, pasti mereka bukan mukallaf. Tidak ada besar-besarnya gajah pun juga tidak pernah memperkenalkan dengan surat tersebut, tidak problem. Tapi manusia tidak boleh masuk. Tidak boleh masih tetap juga kita di tepi pantai. Tidak boleh masih juga dengan kita-kita di kolam renang. Tidak boleh masih juga kita di pusat-pusat hiburan. Tidak boleh masih juga kita di pasar dengan kesibukan kita. Tidak boleh masih juga kita dengan urusan kita. Kenapa? Sebab kita sebagaimana berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, harus juga dengan kita-kita berbeda dengan sikap yang perangai. Yang kalau pada saat dipanggil, datang. Yang kalau pada itu disuruh, hadir. Yang kalau pada itu diperintah, taat. Dan kalau pada saat dilarang, patuh. Kenapa? Sebab hanya manusia saja yang dapat memilih dan memilah. Dan juga yang mendapatkan anugerah nikmat yang tidak ada batasannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dengan anugerah yang aku bagikan kepada kamu tadi itu, bukannya tidak cukup lebih daripada cukup, tapi akan cukupkan kembali, akan sempurnakan kembali dengan tempat-tempat yang mulia, dengan waktu-waktu yang mulia, dan juga dengan orang-orang yang mulia, dan juga dengan amalan-amalan yang mulia, dan juga dengan suasana yang mulia. Lima kemuliaan tambahan lebih daripada beberapa ribu macam nikmat yang Allah bagikan. Waktu-waktu yang mulia, masya Allah, tabarakallah. Daripada bulan Rajab kepada bulan Syaban, sekejap lagi, bukan sekejap lagi, tinggal kira-kira dalam 22 jam saja lagi. Kira-kira dalam 22 jam saja lagi, dengan kita akan menyambut malam Nisfu Syaban besok malam. Tinggalkan warung, tinggalkan kedai, tinggalkan pantai, tinggalkan pusat-pusat hiburan, tinggalkan musik, tinggalkan lampu, tinggalkan semuanya. Wujudkan kelainan kita daripada makhluk yang lain, yang kalau pada saat dengan makhluk tadi itu melihat dan memantau keadaan manusia pada saat itu, waktu ijabah, Allah turunkan rahmat dan maghfirah, malaikat Allah kondisikan untuk menjadi saksi dan pengamat, untuk berhimpun bersama mereka yang menadahkan kedua tangannya ke langit, wa yaqulu ya Rabb, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jangan sampai manusia yang hebat tadi itu, jangan sampai manusia yang makan bermacam-macam jenis makanan, minum bermacam-macam jenis minuman, berpakaian macam-macam jenis pakaian,
ternyata ditengok oleh makhluk-makhluk Allah selain daripada manusia, ada di tepi pantai malam istisna dengan pakaian setengah bugil, padahal asik dengan poli, dengan bola sepak, atau juga dengan olahraga, dengan sukan yang sejenisnya di hari-hari dan juga pada tempat-tempat yang mulia. Kenapa? Ini bukan suatu tuntutan atau bukan suatu muhasabah daripada mereka, tidak, tapi sesuai dengan kelainan kita yang lain daripada makhluk-makhluk Allah lainnya yang berpolitik, manusia yang mengatur urusan dunia, manusia yang mengatur urusan harta dan kekayaan, manusia yang mendapatkan segala nikmat, manusia yang mendapatkan taklid dan penghormatan daripada Allah sampai pada hari pertama makhluk tadi itu diciptakan oleh Allah. Makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah, Allah perintahkan untuk sujud kepada beliau, kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi pada besok malam, bukan dengan saya, dengan kawan-kawan, tapi kepada kita-kita semuanya, bagaimana makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan hanya untuk kepentingan dan juga keperluan hidup kita, betul-betul merasa seronok, merasa bahagia, merasa nikmat sekali. Allah, masya Allah, tabarakallah. Mereka lihat kita dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tilawahnya, dengan salawatnya, dengan lantunan, atau dengan rincian muhasabahnya, betul-betul semuanya merasa seronok sehingga semuanya melantunkan kasidah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, sedononya, 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 dhahawadinul mu'ayyan bituhulin Nabi Ahmad, dhahawadinul mu'ayyan bituhulin Nabi Ahmad, ya hanana Nabi Muhammad. Tidak betul seronoknya kami dengan Nabi Muhammad kalau kita tidak menjadi insan yang setia, yang taat, yang bakti, yang cinta, yang patuh dan tidak mengecewakan baginda pada tempat-tempat yang mulia dan juga pada malam-malam hari waktu-waktu yang mulia. Kalau tidak, tuh kasidah yahana itu kita hapuskan dan kita lenyapkan daripada permukaan bumi. Sebab kenapa? Sebab kita katakan yahana Nabi Muhammad, seronoknya kami dengan kelahiran Nabi Muhammad, itu yang membedakan kami dengan semua makhluk, itu yang mengangkat martabat kami, itu yang memperkenalkan kami kepada Allah, itu yang membuat kami jadi bijak, itu yang membuat kami menjadi adil, itu yang membuat kami menjadi mulia. Beliaulah yang menjadi asbab dan yang kita akan menjadi penghuni-penghuni surga insyaallah. Kalau begitu, besok malam buka sakat baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali itu untuk setiap orang dahulu. Hajat-hajat orang kalau nak beli kendaraan pustaka, tak beli keledai dengan onta dan kuda sahaja. Kita sekarang ada lagi Pripi, ada lagi Inspira, ada lagi Saga model baru harga diskon 30%. Diturunkan sama kerajaan, Petro juga diturunkan sama kerajaan, tapi yang 97 saja, 95 tetap harga lemah. Jadi kalau nak menipu pun juga harus berpolitik. Itu penipuan dalam politik atau politik dalam penipuan. Jadi turun juga. Yang penting ada penurunan. Tidak, turun. Mazda, turun. Honda, turun. BM, turun. Mercedes, tetap mahal. Begitu turun, maybe. Begitu turun, kecil. Karena sudah tidak ada model baru, jadi diturunkan. Saya tengok kereta di Kedah 3.000, 2.000. Ya, jenis-jenis kancil, perantara, jenis-jenis kumbara. Kumbara itu jarang, kadang kelihatan. Ada turun, 5-6 ribuan saja. Oh, itu turunnya banyak. Itu buktinya kami turunkan. Kamu berjanji di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah.
itu dengan jenis kereta yang kita gunakan. Jadi insya Allah besok malam, karena hajat kita masih banyak, orang-orang dahulu hajat, muhajat, hajat mereka hanya setakat dalam tiga hal. Satu, murah rezeki, aman sentosa, panjang umur. Hajat kita sekarang, masyaallah tabarakallah, panjang umur. Apa artinya kalau tidak digunakan kepada benda-benda dan perkara-perkara yang elok dan positif? Bukan setakat panjang umur, tapi juga sehat jasmani. Bukan setakat sehat jasmani, tapi juga dalam waktu yang sama keperluan kita terpenuhi. Apatnya panjang umur, tapi sakit. Apatnya panjang umur, tapi tidak ada duit. Apatnya panjang umur, tapi perasaan kita terjejaskan. Atau juga kita merasa seperti tercacat. Kita dalam kehidupan sehari tertekan betul. Dampak dah, itu baru untuk hidup. Hajat untuk beli rumah bagus, hajat untuk beli kereta mewah, hajat agar kita ada simpanan dalam account di bank kita berapa, hajat agar kita mendapatkan pasangan hidup yang ideal, hajat kita agar jasmani kita sehat afiat, hajat kita agar kita boleh hidup dengan aman dan damai, hajat kita agar kita mendapatkan bimbingan dan petunjuk daripada Allah. Kalau macam tu, besok malam elok kita baca Yasin 41 kali, 50 kali, 60 kali. Jadi tampar saja kalau dia mengatakan baca Yasin 3 kali itu bid'ah. Kenapa? Sebab Yasin sebagai nanti kita katakan itu adalah itu hajat keperluan. Yasin 50 adalah Yasin ikut niat yang kita niatkan. Hajat kita sekarang banyak sekali. Pada waktu yang mulia, malam hari yang mulia, dengan amalan yang mulia, dengan tujuan yang mulia, yang mana yang dikatakan bid'ah? Yang mana yang dikatakan dhalalah? Yang mana yang dikatakan salah? Ini dengan kita ingin mensumbatikan diri, menyesuaikan hidup kita dengan matlamat hidup kita diciptakan. Segala kemudian yang sudah Allah bagikan, cukup dengan makanan dan minumannya, cukup dengan pakaian dan kendaraannya, cukup dengan perhiasan dan dandanannya, cukup lebih daripada keperluan. Kalau macam itu, laksanakan tugasmu sebagai insan al-abdu, seorang hamba yang harus menggambarkan diri kepada sang pencipta. Katakanlah dan laksanakanlah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terserah besok malam, baik dengan kita dengan membaca Yasin, dengan membaca surah-surah yang lainnya, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, cari suasana. Jangan dengan kita terbawa-bawa dengan kumpulan yang membuat dengan kita lengah dan lupa daratan dengan waktu dan juga dengan peluang dan kesempatan yang mulia. Malam nisfu Syaban tidak tiap malam, Bang. Tidak tiap malam, nanti begincu, nanti mengelamun, jangan disimpan. Saya tengok tadi kalau disimpan. Kenapa? Sebab kita bukan kambing, kita bukan lembu, kita boleh duduk hormat, takzim, memuliakan dan menghargai antara sama kita. Kambing bertanduk karena dia kambing, tapi manusia tidak boleh bertanduk. Manusia tidak boleh melakukan benda-benda yang mengecewakan dan yang menjadikan perasaan daripada orang lain. Kenapa? Karena ada otak, karena ada akal, karena ada pemikiran yang sehat. Itu perbedaan kita dengan semua makhluk-makhluk lainnya. Kalau saatnya berlaku kejanggalan dengan semua makhluk, itu tidak boleh berlaku kepada manusia. Sebab manusia Allah muliakan dengan segala-galanya. Makanya tadi daripada Tuhan Sunnatus mengatakan, matikan handphone atau disarankan, sarankan pun juga masih mengganggu dengan manis dan kuku dia kita depan Allah dengan getar atau punya kelihatan sini merah kita lagi baca patah-patah Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu tangan jatuh sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cahaya. Siapa makhluk apa aja? Saya terpikir macam itu. Bukan manusia kalau tidak memikirkan. Yang ada reaksi, yang ada respon, manusia. Kambing, ada sanjung, ada bunyi. Senyum. Lagunya cantik. Betul.
tengok tak kambing sehingga dengan kuku kakinya. Kena asik-asiknya dengan lagu tadi tu tak pernah. Michael Jackson tu, Michael menari-nari klepek 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 macam tu. Sampai dengan sepedanya dia keluarkan, tetap kami tak kisah. Tak pernah tengok kan? Michael waktu nyanyi macam mana? Ah, Maui sampai buka baju dia lemparkan kepada penonton. Lebok meh, tak urusan aku. Siap saja. Yang bagikan respon, yang bagikan reaksi, yang bagikan tanggapan, penilaian, manusia. Itu sehatnya bagikan manusia. Memang betul-betul patut dan wajar kalau sampai dengan kitalah yang Allah anugerahkan segala-galanya dalam hidup, sebab yang memberikan respon. Makasih. Sudah, insyaAllah kepada Allah. Sudah, damsyik, damsyik, restoran damsyik. Tidak pernah makan situ lah. Nasi mandi, sedap. Nanti kalau ke Citra, abang kan senantiasa kegedah. Karena makan nasi mandi Arabian mandi. Kadirat, kadirat, kadirat. Sudah, bang, dagingnya sudah, nasinya mandi. Allah. Itu namanya nasi mandi. Ada lagi, nanti insyaAllah akan datang nasi tayamum dengan nasi wudu. Emosi, keinginan, kegairahan, kemauan manusia untuk kita menikmati dan juga untuk kita merasakannya. Itu juga juga untuk manusia. Jadi mudah-mudahan untuk malam yang pertama bermula dengan malam nisfu Syaban, malam harinya kita dengan lantunan ibadah berintir-intirlah di hadapan Allah ya Allah. Karena Allah takdirkan aku duduk di kawasan pesisir dekat dengan laut, ya Allah ya Samarrahimin. Kadang-kadang dengan keindahan alam dan juga dengan keindahan air atau dengan gelombang yang bermain. Kadang-kadang dengan seruan azan aku tidak mendengar. Kadang-kadang dengan aku sudah tidak mematuhi ketetapan-ketetapan hukum yang mewajibkan menutup aurat kalau pada waktu kita sedang berada di hadapan yang selain daripada mahram kita atau yang selain daripada pasangan kita, ya Allah ya Samarrahimin. Doa. Menangislah besok di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan kita cemarkan kemuliaan waktu kalau kita ingin waktu kita nanti waktu yang tidak ada batasannya tidak dicemarkan oleh dosa dan kesalahan. Jangan sampai dengan kita menyumpah, tidak kita mencerca dan mencaci maki orang lain. Minta maaf dengan bahasanya manusia yang paling lasak, manusia yang paling bodoh kalau pada saat dia mencerca dan mencela diri pribadi dia sendiri, yang namanya celaan kepada orang lain, yang namanya cercaan kepada orang lain, yang namanya pandangan sinis kepada orang lain, yang namanya pandangan yang penuh dengan rasa geram dan benci itu juga kepada orang lain. Jarang-jarang ada orang dengan pandangan yang seperti itu kepada diri pribadi dia sendiri hari kiamat nanti. Kalau pada saat organ-organ kita tidak terkawal dengan baik, kalau pada itu dengan waktu kita tidak terjaga dan tidak teramankan dengan baik, kalau pada saat dengan peluang kita tidak dijaga dengan baik, nanti kita bersabda badiru bil a'mali sab'a, bersegeralah, potonglah, dahului dengan amal ibadahmu tujuh benda, tujuh perkara yang akan tiba. Jadi nanti kita bersabda, nanti kita pesankan, nanti kita nasihatkan kepada kita agar dengan kita mendahului benda yang tujuh, yang bagaimanapun tujuh benda tersebut itu akan mencengkeram atau juga akan menimpa dan juga akan datang kepada seseorang. Hal tanfadiruna illa fa'lan munsiya. Tidakkah betul yang kita nantikan itu adalah atau yang menantikan seseorang itu adalah kepakiran yang melupakan? Fa'lan munsiya, aukhinan mutriya, atau kekayaan yang melengahkan. Ya imam, masya Allah tabarakallah. Ada terbacatan dalam akhbar, ada terbacatan dalam koran bahasa di sana atau juga daripada media massa bahwasanya menteri besar kami di Kedah sudah tidak punya kaki. Dengar? Ada terbaca? Habis, keluar untuk berjalan. Maknanya kedua belakang kita itu akan diganti dengan dua tongkat. Kita boleh bayangkan bagaimana kalau kita berjalan dengan tongkat. Ha,
yuqatiluna illa baqran munsiya. Masyaallah tabarakallah, dulunya duitnya, hartanya, bisnisnya, kekayaannya, mungkin pada suatu ketika nanti dia akan ditimpa kemiskinan yang melupakannya. Yang kedua, awghinan mutghiya, atau kekayaan yang melengahkan. Dulu masyaallah tabarakallah nangis, munajat, doa, kaki masjid. Tapi saat ketika bisnisnya sudah mulai bertambah, buka cawangan sana, buka cawangan sini, buka cawangan situ. Saat ketika dengan kekayaannya bisnisnya sudah semakin banyak, sudah tidak lagi menjadi kaki masjid, sudah tidak lagi menjadi kaki ibadah, sudah tidak lagi menjadi kaki zikir dan ilmu, karena disebutkan oleh kekayaan yang mutri. Kaya, silakan. Menjawab, silakan. Dapat kedudukan, silakan. Bertanding kalah lagi, silakan. Masalah. Tapi untuk yang akan datang masih lama lagi. 2018, 2013 sudah kalah. Habis duit, habis tenaga, habis urat leher, habis kekuatan, habis semuanya. Tapi yang naik, Allah tabarakallah ngaji, kabar ngaji, masyaallah tabarakallah. Saya betul-betul, ya kami betul-betul bersimpati dengan keadaan masjid dan juga dengan warga Mis. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Pak Tuhan dan Dawala. Itu bila seminggu sebelum pilihan raya. Nak jadi masyarakat kepada Allah. Usaha-usaha. Kesian. Kami atas nama kerajaan dan juga atas nama jawatan. Dan atas nama semua rakyat Malaysia bersimpati dengan nasib-nasib antum. Bukan antum yang akan menjadi anak yatim, Allah yang takdirkan antum menjadi anak yatim. Maka itu insya Allah kalau kita memerintah nanti, kalian akan mendapatkan santunan penghargaan yang lebih daripada kami kalau mendapatkan amanah daripada rakyat untuk janji kena ditepati. Lepas itu mana ada lagi yang jumpa tu guru kah, atau jumpa Habib Syekh kah, atau ikut salawatan di dataran? Dan kenapa? Untuk apa lagi buat pengampu macam tu? Jadi pengampu tu dulu kita kira orang bawahan kepada orang atasan. Rupa-rupanya orang atasan juga kadang-kadang mengampu kepada rakyat jelata. Mana buktinya? Buat apa jumpa dengan makcik tua tu? Untuk apa jumpa anak yatim? Untuk apa jumpa anak? Untuk apa jumpa orang miskin? Oh, no. Sokongan, pangkat laku supaya aku mendapatkan kemana 2/3 suara naik. Masya Allah, tabarakallah. Lepas itu, ada tak lagi mereka datang ke surah? Ada tak lagi mereka datang ke masjid? Ada tak lagi dengan mereka ikut pesawat, masya Allah, tabarakallah, duduk samping satu syairi ikut Johanana juga. Masya Allah, tabarakallah. Oh, dengan semangatnya menang, habis tidak ada cerita, tak nampak batang hidung. Nah, itu hakikatnya Allah tanah kita jadi macam itu. Jadi, 7 benda yang akan menantikan kita, fakalan munsia, renan mudria, ataupun juga dengan mautan mujahiza, atau dengan kematian yang menghabiskan. Yang keempat, nanti kita bersabda awil masyihid dajjal, dan itu adalah sejelek-jelek yang kita nantikan, ataupun juga dengan hari kiamat awil kiamat wahwa adha wa amar, dan itu akan lebih sadis dan juga akan lebih dahsyat daripada segala-galanya. 5 saja bang, yang terdapat yang 7 semuanya. Yang pertama, fakran munsia, wakinan mudriya, atau juga maradan mu'diya, atau dengan penyakit yang menular atau penyakit yang membelanggu. Keempat, itu baru dengan mautan mujahiza. Kemudian yang kelimanya itu adalah al-masihid dajjal. Kemudian yang keenamnya itu adalah hari kiamat. Yang ketujuhnya lupa daripada ingatan. Nanti saya carikan yang ketujuh itu apa. Insyaallah, lepas itu siap puasa. Insyaallah saya puasa. Allah saya usahakan untuk puasa. Sebenarnya mulut pun susah saya puasa di sini. Sehingga saya mungkin tak pernah langsung puasa sunat di Malaysia. Kenapa? Sebab belum subuh lagi. Restoran sudah buka bahkan 24 jam. Masih mandi 24 jam, makan
24 jam, minum 24 jam. La ilaha illallah, tak ada urusan selain daripada makan lah. Mana-mana di KL Islam bukan rumah macam. Tinggal pilih saja lagi, kita pilih biar sendiri. Masyaallah, tabarakallah. Subuh-subuh lagi, baru selesai salat subuh. Sudah ditunggu sama canai, nasi lemak, nasi kerabut, nasi pelauk, nasi kandar, nasi dagang. Masyaallah, tabarakallah. Baru selesai subuh, paling tidak melo dengan pisang goreng. Kalau tidak, roti arak, cepati, cepat-cepati, cepat. Bisa. Nah, kalau beli pasar di Senen, hebat. Malaikat kagum. Masya Allah, Masya Allah. Canai, Pak. Keripap, tidak. Donat, tidak. Nasi kandar, tidak. Taitik, tidak juga. Taitik ada, tidak ada. Bantan. Sampai kekurangan makanan, air itik kita makan. Sampai kekurangan minuman, tongkat ali kita minum. Tongkat, bukan tadi makan, bukan tadi minum. Itulah kesian orang Melayu. Tongkat kena makan, tidak kena minum. Paku kena makan, orang paku. Air itik kena makan juga, tak ada kan. Buatlah, namanya ekor itik misalnya, hidung itik, atau mulut itik, sudah namanya daripada tai itik. Sudah, tidak pernah makan tai itik. Sudah, jangan kelantan, sudah manis. Manis, jadi tidak sempurna kehidupan kita kalau kita tidak menikmati bagaimana rasanya tai itik. Allah, jadi besok puasa. Insya Allah puasa kita pada hari Senin nanti akan lebih afdal mungkin 50 kali ganda, paling tidak lebih afdal daripada puasanya para sahabat. Sahabat Nabi kadang-kadang puasa seperti yang Nabi kita sabdakan, ada makanan tak, ada minuman tak, ada sajian tak, ada sarapan pagi tak. Tak, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi kita bersabda, "Idza nasha'ir." Kalau macam apa puasa? Jadi kalau dengan bahasa kita, sepertinya Nabi kita terpaksa saja harus puasa. Kita puasa memang betul-betul mencapai. Puasa kita melawan nafsu. Semua senyuman manis. Masya Allah, tabarakallah, minumannya, makanannya, sajiannya, baunya, Masya Allah, tabarakallah. Coba kita cium-cium sejenak. Enggak ada makanan dah selepas pengajian. Tak boleh. Nah, maksudnya melalui penciuman. Saya tak boleh cap. Semut dia punya penciuman. Sejauh manapun gula diletakkan, dia boleh tahu di mana gula. Sekarang kita buka lubang hidung kita sebesar-besarnya, kita hidup nafas. Di mana kira-kira makanannya akan bisa dikatakan. Kuda punya kehebatan dan punya pengamatan yang cukup tajam. Jadi yang perempuannya atau yang betinanya lari, jarak ukuran 1 km atau lebih, kuda jantan boleh cam dan boleh tahu di mana sekarang kuda betina. Oh, itu Allah berikan anugerah. Tapi sangat itu saja kelebihan. Sangat boleh cium saja. Kita boleh cium yang boleh dicium. Tahu boleh, tapi kita makan. Lebih hebat lagi daripada mereka. InsyaAllah. Masa di sini, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Nabi kita bersabda, "Idza qasafa sya'ban faqumu lailan wa shumu naharan." Apabila kita berada pada pertengahan bulan Syaban, bangkitlah pada malam harinya, yang dengan baginda pada malam hari itu sampai menyempatkan diri untuk berziarah kubur. Kenangi mereka, kunjungi mereka, datangi mereka, ucapkan assalamualaikum. Ya ahlal ilaha illallah, yang mulut dari jauh. Kalau kita tidak buka pun tingkap kaca kereta, pintu kereta kita stres saja. Kalau kita tidak menoleh pun ke kanan dan ke kiri, di mana lokasi kubur, insya Allah lantunan salam daripada kita akan sampai kepada mereka. Kenapa? Sebab hadis itu diriwayatkan sejak pada beberapa abad yang lalu. Salamnya kita kepada baginda Nabi, salamnya kita kepada ahli kubur,
itu akan sampai dan disahut sama mereka, tapi baru dapat diterjemahkan secara pasti dan wajib kita imani secara yakin bahwasanya salam kita kepada baginda daripada sini, assalamu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu assalamu alayka ya Habibullah, yang walaupun jarak ukurannya tidak kurang daripada sekian puluh ribu mil akan kedengaran sampai dan dijawab seketika itu juga. Buktinya mana? Buktinya selepas 14 abad SMS masuk. Masyaallah tabarakallah. Dalam berapa hari itu dikirimnya? Agak-agak dalam berapa hari, Pak? Saja lani, kata orang kada. Lani. Maksudnya al-ana. Lani itu artinya al-ana. Masyaallah tabarakallah. Selalu saya sebut-sebut kasidah yang orang Arab tak paham. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Ya dana, ya dana, dana. Kenapa? Karena tuh guru yang menyanyi ya dana, ya dana tadi itu kekurangan dana. Ya dana, maknanya tak betul. Ya dana, kalau ya dan artinya tangan. Ya dana, maksudnya tangan kami. Dan kenapa jadi masuk? Wahai tangan kami, tak ada orang kasih dengan Tuhan. Tangan tangan kami, tangan kami, tangan kami, tangan kami, tangan kami, tangan kami. Tak ada maknanya. Selidik punya selidik, nak bangun pondok pesantren kekurangan dana, nak bangun surau kekurangan dana, nak bangun masjid kekurangan dana, nak bangun rumah kekurangan dana, akhirnya ngelamot gak ada kerjaan. Ya dana, 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 anda di mana? Ya dana, 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 coba-coba kalau seandainya, jadi kalau seandainya jauh